Halo Auto Lovers. Saat ini banyak yang mengatakan bahwa mobil banyakan kalengan atau gampang ringsek. Tabrak sedikit saja penyok, padahal harga mobilnya kadang mahal tetapi tetap begitu. Benarkah pabrikan sengaja membuat mobil gampang ringsek? Tapi tunggu dulu Auto Lovers, untuk mendapatkan informasi terbaru dan menarik lainnya pastikan untuk mengklik subscribe dan like tentunya. Jawabannya iya, tetapi hal ini bukan masalah mengurangi biaya bahkan bahan baku atau bodi mobilnya, tetapi masalah keselamatan. Mobil zaman now sudah dibekali teknologi crumple zone alias zona benturan. Hal inilah yang membuat mobil gampang ringsek saat terjadi kecelakaan. Apabila mobil tersebut mengalami tabrakan dari bagian depan, hidung mobil itu menjadi mudah remuk. Tujuan utama jelas untuk keselamatan penumpang yang ada di dalam kabin. Kuatnya benturan dari luar yang terjadi diserap oleh bodi mobil. Ini terobosan yang dipakai oleh produsen otomotif di dunia untuk mengurangi cedera yang ditabrak dan juga yang di dalam mobil. Desain untuk meningkatkan keamanan penumpang kendaraan saat terjadi tabrakan. Benturan mampu diredam oleh bodi bagian depan karena bagian depan itu akan melipat atau mengkerut ketika terjadi benturan. Jadi mobil ini sebenarnya bukan mobil kalengan yang gampang rusak ya. Crumple zone merupakan area kendaraan didesain untuk mengerucut dan berubah bentuk saat tabrakan terjadi. Dengan demikian, energi akan terserap dan mengurangi efek tumbukan yang bisa menyebabkan cedera fatal pada penumpang. Jadi memilih mobil yang gampang ringsek dengan teknologi crumple zone itu lebih aman. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa klik tombol subscribe di bawah video ini guys. Like and share video ini ke teman-teman otomaniak Anda. Dan satu lagi guys, gak ada ruginya untuk mengaktifkan lonceng notifikasi kalian agar bisa mendapatkan video terbaru dari kami. Jangan lupa tinggalkan opini Anda agar kami dapat selalu berbagi informasi yang bermanfaat. Oke, see you on next video.